Skuad Timnas Indonesia sudah lengkap, setelah Witan Sulaeman dan Egy Maulana Fikri mengikuti pemusatan latihan di Bali. Dua pemain andalan Timnas Indonesia tersebut, sudah mengikuti latihan bersama rekan-rekannya, untuk persiapan Piala AFF 2022 mendatang. Hadirnya dua pemain Eropa tersebut, melengkapi puzzle para pemain abroad yang dipanggil Timnas Indonesia. Kini hanya Elkan Bagot yang masih ditunggu oleh tim Garuda. Skuad Timnas Indonesia sudah komplit, dan siap mendapatkan gelar juara pada Piala AFF 2022 nanti. Dari 28 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong, sebagian besar adalah pemain yang bermain di Piala AFF 2020 lalu. Seperti Nadeo Argawinata, Fahrudin Arianto, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Witan Sulaeman, Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani, dan lainnya. Saat itu, Timnas Indonesia berhasil menjadi runner-up. Kini dengan adanya tambahan pemain berkualitas, skuad Garuda optimistis menang. Ada Mark Klok sebagai pemain terbaik di Liga 1 musim 2021-2022. Kemudian ada dua pemain yang berpengalaman di Liga Eropa, seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh. Tiga pemain tersebut menjadi tambahan kekuatan untuk Timnas Indonesia demi merebut gelar juara Piala AFF dari Thailand. Di saat tim Garuda semakin kuat, Timnas Thailand justru semakin terpuruk. Sebelumnya, mereka ditinggal beberapa pemain bintangnya, seperti Chanathip Songkrasin. Tim berjuluk Gajah Perang tersebut, kini kehilangan satu lagi pemain andalannya, Siwakon Tiatrakul. Siwakon Tiatrakul meminta mundur karena mengalami cedera di babak 16 besar Piala FA Thailand, saat membela timnya, Chiang Rai United. Gelandang Siwakon Tiatrakul telah meminta mundur dari skuad Thailand untuk Piala AFF 2022, tulis laman The Tao 247. Situasi tersebut membuat Timnas Thailand diprediksi mengalami penurunan performa, karena itulah Piala AFF 2022 nanti menjadi momen terbaik bagi Timnas Indonesia untuk merebut gelar juara. Timnas Indonesia bergabung di grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja dan Brunei Darussalam. Pertemuan Timnas Garuda versus Thailand berlangsung pada tanggal 29 Desember tahun 2022 mendatang. Salam olahraga.